بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد أنا كنكو سيسوا الأزر SMA Islam Al yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya, rahmatnya, taufik, dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita dapat menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Kita dapat menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Dan dapat menunjukkan bakti kita kepada orang tua, kepada guru, serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga aktivitas kita pagi hari ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Tak lupa pula sholawat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Akhir Zaman yang diutus oleh Allah liutammima makarimal akhlak untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita tentang Islam, membimbing kita menuju jalan kebenaran, jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala, jalan keselamatan. Sejaknya kita senantiasa mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul sehingga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kajian hadis pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min husnil islamil mar'i" tarkuhu ma la ya'nihi rawahu tirmizi Adapun arti dari hadis ini adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda min husnil islamil mar'i di antara tanda-tanda kebaikan Islam seseorang jadi kita bisa melihat ini seseorang ini Islamnya baik atau tidak baik adalah tarkuhu ma la ya dengan meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat baginya, ya, aktivitasnya yang tidak bermanfaat dibuang, ditinggalkan, tidak dilaksanakan. Jadi, kita diberikan hati oleh Allah untuk meyakini apapun yang terjadi di buka bumi ini adalah atas kehendak Allah, termasuk dengan pandemik yang saat ini sedang uh, melanda dunia. Ya, hati kita yakin bahwa apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Namun kita juga dibekali akal oleh Allah untuk berpikir. Berpikir, berusaha, mana yang bisa kita lakukan, mana yang bisa kita kerjakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Nah, ini menunjukkan kualitas Islam seseorang. Mana yang bisa dia lakukan dan mana yang tidak bisa dilakukan. Dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya, makanan, makanan mana yang bisa kita makan? yang baik untuk kita. Yang tidak hanya halalan, tetapi juga toyiban. Halal itu tentunya yang diizinkan oleh Allah untuk kita makan, untuk kita konsumsi. Toyiban tentunya yang baik. Makanan yang tidak menimbulkan mudarat buat kita. ya Kita harus bisa memilih itu. Kemudian, membaca. Bacaan-bacaan mana yang bisa kita baca. Kita harus memilih. ya Kemudian bacaan yang tidak bisa kita baca karena mungkin mengandung unsur bla 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 sehingga kita tidak tidak harus membacanya karena bisa jadi hal itu bisa memberi efek yang negatif kepada kita. Nah kita harus memilih sedemikian, memilih pekerjaan yang bisa kita lakukan dan meninggalkan apa yang harus kita tinggalkan. Itu dari satu contoh makanan. Kemudian kita sangat bersahabat dengan dunia medsos. ya Ketika kita membuka akun-akun kita, kita melihat banyak status-status yang ada di bertebaran di sana. Mana yang bisa kita komen, mana yang bisa kita like, ya. Karena setiap yang kita ketik akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Setiap kita yang kita like, kita juga akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah uh, oleh Allah Subhanahu wa taala. Min Husnil Islamil Mar'i tarkuhu Ini hendaknya bisa menjadi pondasi atau landasan bagi kita dalam set melakukan setiap aktivitas kita. Harus cerdas dalam menentukan mana yang bisa saya lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, demikian tadi hadis singkat yang bisa kita tadaburi maknanya, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, kita harus jeli dalam memilih dan memilah segala sesuatu yang akan kita lakukan. Berikhtiar agar apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan yang ditentukan atau yang diridhoi oleh Allah. Kita juga senantiasa melangitkan doa agar Allah senantiasa membimbing kita. Membimbing agar kita bisa menerapkan apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa kita meninggalkan apa yang dilarang Allah. Demikian e, pembahasan hadis pada pagi hari ini semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan yang terlebih penting adalah kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila warahmatullahi wabarakatuh.